Rindy Pangalila alias Renpang sukses berhasil mengalahkan Jackson Carmela alias KKJ di pertarungan Bayan Combat 3 yang digelar Sabtu 23 Juni 2024 malam. Dalam pertarungan yang ditayangkan oleh video, Rindy keluar sebagai pemenang pertarungan. Ia menyudahi perlawanan KKJ hanya dengan satu ronde. Awalnya, pertarungan berlangsung cukup agresif. KKJ membuktikan pengalamannya bertanding di atas ring dengan terus-menerus menekan Rindy. Permainan agresif KKJ sempat membuat Rindy kerepotan, tersulut di ring hingga terjatuh sempat dialami Rindy saat meladeni serangan demi serangan yang dibangun KKJ. Rindy membuktikan kapasitasnya sebagai petarung handal. Serangan demi serangan yang dilayangkan KKJ tak membuat dirinya mengundurkan gaya bermain. Bintang sinetron Cinta Fitri tersebut tetap mengatur pola serangan dengan strategi yang sudah dilatihnya beberapa tahun terakhir. Di atas ring, bapak kedua anak itu tetap terlihat tenang meladeni serangan KKJ. Tak disangka, situasi berbalik. KKJ yang diunggulkan karena memainkan serangan agresif terhadap Rindy justru terjatuh. Rindy mendaratkan serangan berupa tendangan yang mendarat di area pinggang sebelah kanan KKJ. Alhasil, KKJ terjatuh tersungkur dan tak bisa melanjutkan pertarungan. Dengan hasil tersebut, Rindy dinyatakan keluar sebagai pemenang. Di media sosial, kemenangan Rindy mendapatkan banyak komentar dari netizen. Mereka merasa hasil tersebut layak didapatkan Rindy berkat caranya membalikkan keadaan melawan KKJ. Aku dan suami nunggu dari sore sampai tengah malam, rela nahan ngantuk dan rela bayar 25 ribu berlangganan video demi nonton Renpang. Eh gokil, cuma butuh 2 menit all in dong. Senang dan gemas, minimal bikin drama dululah sebelum all in, tulis akun Leili Fahita. Dihujani peluru karet, dibalas satu peluru sniper ke jantung, sambung akun DSBM97.